terkompori. Nikita Mirzani tanya balik soal Ashanti. Berang Ayu Ting Ting diperlakukan tak adil. Tolong jawab. Nikita Mirzani tahu betul jika soal Ayu Ting Ting netizen bak tak pandang bulu. Nyaris setiap hari, Nikita Mirzani saksikan Ayu Ting Ting bergelut dengan hujatan yang dilempar netizen padanya. Tak heran ketika netizen menggoreng nama Ayu Ting Ting, Nikita Mirzani langsung pasang badan. Untuk bela harga diri Ayu Ting Ting, Nikita Mirzani sampai seret-seret nama istri Anang Hermansyah Ashanti. Nikita merasa netizen bertingkah tak adil pada Ayu Ting Ting. Padahal Ayu Ting Ting jelas-jelas pantas mendapat pujian karena prestasinya. Alih-alih pujian, nama Ayu Ting Ting justru ramai dibanjiri hujatan oleh netizen. Tak tahan dengan sikap netizen, Nikita Mirzani akhirnya berang. Kemarahan Nikita Mirzani ini terjadi ketika dirinya didaulat sebagai wanita tervokal di Indonesia versi alinea.id. Melansir grid.id, Minggu 26 Desember, nama Nikita Mirzani berjejer dengan tokoh-tokoh wanita penting di Indonesia, mulai dari Sri Mulyani, Tri Risma Harini, Retno Marsudi, dan lain-lain. Tidak hanya Nikita Mirzani, artis wanita lain seperti Ayu Ting Ting dan Ashanti juga masuk dalam daftar tersebut. Bagi Nikita Mirzani, gelar ini adalah sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Namun sayangnya, bagi kebanyakan netizen prestasi ini tak pantas disandang oleh sosok Ayu Ting Ting. Alih-alih dipuji, Ayu Ting Ting justru ramai mendapat hujatan oleh netizen gegara prestasinya ini. Tidak sedikit netizen yang merasa Ayu Ting Ting tak pantas mendapatkan gelar ini. Padahal jelas-jelas nama Ayu Ting Ting berada di daftar tersebut juga karena voting dari netizen dan kontribusi di media sosial. Ayu Ting Ting perempuan tervokal dalam hal apa ya bun? Baru tahu saya, komentar netizen di postingan akun Instagram @nikitamirzanimawardi172. Mbak tahu apa maksud tersembunyi di balik komentar sang netizen? Nikita Mirzani membalas pedas. Lindungi harga diri Ayu Ting Ting. Nikita Mirzani lantas seret nama Ashanti yang juga berada di dalam daftar tersebut. Janda di Bola TV ini balik bertanya apa yang telah dilakukan Ashanti sampai dapat gelar yang sama seperti Ayu Ting Ting. Coba balik tanya, emangnya Ashanti vokal dalam hal apa? Tolong dijawab, balas Nikita Mirzani. Postingan itu pun jadi ramai dikomentari netizen lain yang pro dan kontra. Bahkan sampai berita ini ditayangkan, komentar Nikita Mirzani telah disukai lebih dari 170 pengguna akun Instagram.